Yo guys, selamat datang kembali di channel NFG. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi gameplay Escape from Naraka. Nah, kemarin itu aku gak ngerti ya, ini plotnya tuh gimana, detailnya per stage. Cuma ceritanya itu jadi ada seorang sepasang kekasih, terus tiba-tiba yang cewek kalau gak salah ingat ya, kalau gak salah ingat cewek itu kayak kesedot ke dalam portal dan cowoknya nyusul. Nah, akhirnya mereka sampailah ke tempat ini, tempat yang sangat kental dengan nuansa Balinya ini. Wow. Oke, kemarin tuh kita udah 2 stage selesai ya, 2 stage selesai. Meskipun ada yang nggak komplit, aku juga nggak tahu guys gimana caranya ngambil kristal ungu yang di depannya Tuan Gajah itu. Nggak ngerti aku. Dan ada beberapa kristal yang aku tinggal gara-gara mungkin platformnya aku nggak nemu juga. Jadi ya sudah, kita langsung aja. Aduh, ini apa bawahnya kok ada begini-beginian? Ini aku kalau ke bawah aman apa enggak? Balah ya. Let's go lah ya guys. Yuk. Sini dulu. Ini bawahnya tuh kayak retak gitu loh. Ya tapi aku ada kristal di sini dan aku harus ambil. Nah. Kayaknya mungkin memang aku harus ke bawah sih, kaget aku. Ya ampun, patung ternyata. Dan aku udah ke bawah, nggak bisa naik lagi guys. Jadi ya sudah, mau nggak mau aku memang harus ke bawah sini. Oh, tunggu dulu. Aku lihat ada kristal tadi di atas sana ya. Tunggu. Bisa lompat sana? Bisa nggak? Alright, ntar. Kayaknya berarti aku harus nyelam untuk tahu sesuatu. Oh, ini dia. Di belakang nggak ada apa-apa, guys. Emang gelap ya, jadi settingan monitorku pun kalau aku buat terang, nggak enak banget aku lihatnya, guys. Jadi memang nuansanya ini, kalau emang lagi gelap, ya gelap sih. Aku belum nemu atau nggak bisa nemu tingkat brightness yang pas biar semuanya enak gitu loh. Kalau terang enak, kalau gelap enak. Monitorku kurang kuat, guys. Okay, let's go. Kita nggak ada apa lagi ya di sini. Ambil checkpoint dulu. Ini apa nih? Ada sayap dong. Oh, terus gimana? Klik kanan. Ah, nice. Kita bisa teleport sekarang, guys. Ini bukan teleport sih. Terbang cepat ke depan. Ini bisa gua hancurin. Oke. Okay. Siap siaga. Di depan apakah ada? Ah, aku tadi datang dari sini. Ya. Ternyata kita cuma muter, guys. Sip lah. Mana ya? Apa itu barusan? Dunianya kayak shifting gitu loh. Kayak berubah. Dan nuansanya jadi biru, entah. Nggak tahu itu apa. Dan kayaknya tadi ada rangka manusia deh. Sekilas aku lihat. Oke. Tidak bisa guys, aku nggak tahu, belum tahu caranya untuk ke depan sana. Oke, kita coba lagi ya. Shred, nice, gitu dong. Aman ya. Itu rantainya retak atau gimana sih guys? Atau mengkilap kayaknya. Nice. Terus sana ada kayaknya tadi dari sana deh. Terus kita pindah ke bagian yang sebelah sini. Tapi yang aku highlight dari sini salah satunya adalah lagunya ya guys. Aku seneng banget lagunya nih. Kayak nuansanya tuh bener-bener Bali banget. Dan aku lumayan kangen sih main di Bali guys. Terakhir tuh aku ke Bali 2019 apa ya. Gimana? Shred. Nice. 2019 itu aku ke Bali touring dari Jogja guys, naik motor sama temanku satu orang. Dan oke, ntar ya, itu bisa dibekuin. No. Terlalu ragu-ragu ya, jadi mundur malah jatuh sendiri ya. Salah pencet, maaf guys. Harusnya klik kiri malah klik kanan. Maaf. Nah, jadi 2019 itu aku motoran dari Jogja ke Bali bareng temanku seorang. Terus ketemu
sama teman-temanku juga yang pakai mobil jalan juga dari Jogja ke sana. Jadi aku mencari thrill-nya untuk touring. Lalu kemana nih? Nice. Yup. Oh. Kita ke dunia biru itu lagi. Oke, sabar. Ini apa ya? Ada api. Bentar, ini ada kristal di sebelah kiriku. Entah mungkin itu kristal harus ditembak kali ya. 1, 2, 3. Tapi aku kayaknya nggak bisa kesana deh guys. Yang ini bisa ditembak? Enggak juga guys. Tuh kan. Tunggu. Kalau aku tembak ini, ada suara boom. Apa yang berubah guys? Kayaknya nggak ada yang berubah ya. Ini aku bisa kesana nggak ya? Masalahnya kayaknya api deh guys. Aku kalau kesana bisa jadi KO guys. Tapi ya udahlah ya. Kita coba-coba aja lah ya. Kayaknya nggak ada jalan lagi soalnya. Aku harus kesini dan aku harus nemuin red key yang ada di sini, yaitu yang di depan sana. Jadi kita coba aja. Yuk. Tidak bisa kan guys? Nggak bisa ditembus. Itulah dia. Kenapa aku nekat? Tapi ya nggak apa-apa. Harus coba-coba kan guys. Kalau nggak, mana kita tahu? Oke. Yep. Sip. No. Untung aja aku cepet. Ngehnya barusan. Aduh. Oke, terus ke sana. No. Aduh, pijakannya ya ampun. Gak bisa mijak dengan bener aku. Ngulangnya lumayan jauh lagi loh dari sini loh. Oke. Pelan-pelan ya. Pelan-pelan. Yuk. Oke. Pelan-pelan. Sana. Dan ke sana. Nice. Kita pindah dunia. Terus. Nah, ini dia. Sampai sini lagi kita kan. Itu tuh dimajuin guys, astaga. Oke. Aku paham. Ini satu. Ada urutannya dan kita harus ngapalin ya. Oke. Nggak tahu pertama mana, kayaknya pertama merah tadi deh. Merah, hijau, biru. Salah dong. Aku pikir urutannya ngelup, ternyata nggak. Merah, hijau, biru. Ah, harusnya biru lagi. Biru. Kok salah guys? Pertama merah, hijau, biru. Ini aku belum bisa ambil nih. Oh, yang di atas itu juga bisa diserang guys. I see. Dah, kita dapat nih. Place red key, nice. Apakah ada yang bakal ngejar? Mana ya? Oke. Kita ambil dulu. Terus kita kemana guys? Ini kok dikunci? Apakah aku harus ke bawah? Bisa dibuka? Tidak bisa dibuka guys. Oh, ke belakang lah. Ah, lewat belakang. Oke. No. Slide malah jatuh loh aku. Kebablasan. Oke. Ya, pelan-pelan. Slow. Oke. Let's go. Aku kayaknya kalau lompat ke sana nggak cukup, jadi aku harus slide. Aduh, kenapa aku berasa main Unfair Mario ya? Oke, ya, slow. Tuh kan, kelewatan lagi kan guys? Kalau di hold sama di tap itu jaraknya beda ternyata guys. Ya. Ini di tap aja. Aku lompat sana. Loh, itu di tap nggak nyampe. Atau aku harus lompat aja ya? Aku nggak tahu jarak kalau harus lompat sama harus dash itu seberapa. Nggak ngerti aku guys.
Oke, oke. Yuk, kita coba lompat aja ya, nggak usah ngedash. Lompat dan dash ternyata. Oke. No, no. Kenapa guys? Kenapa? Aduh, maaf ya, maaf. Ini bener-bener gameplayku loh. Oke. Tuh, nggak bisa guys. Aku ngedash nabrak platformnya. Kenapa harus lompat aja? Nggak usah ngedash. Ya, kita coba semua. Tuh kan? Aku udah lompat loh, aku udah pencet lompat loh. Itu kalau kalian dengar suara keyboardku udah ada klik gitu. Aku udah lompat guys, aku udah lompat. Beneran deh. Oke. Slow. Kayaknya lompat aja nyampe sini. Oke. Bentar ya. 1, 2, 3. Nice. Oke. Mantap. Akhirnya bisa. Bisa ada checkpoint. Aduh, ini diincek gak ya? Diincek lah ya. Oh, ternyata elevator. Lift. Oh. Ada ini mbak. Banyak. No. Nice. Jadi, tapi kalau aku bekuin, aku gak bisa jalan, guys. Oke, nah. Ah! Kaget dong aku. Aduh. Oke. Slow. Apa aku harus nunduk atau gimana nih? Bentar, ini ada polanya nggak ya? Serong. Aku kalau di sini nggak akan kena, guys. Puterannya berarti 90 derajat. Aku nggak akan kena kalau di sini. Tapi aku geser ke kiri dikit, kena nih. Oke. Kita geser kiri dikit sini. Harusnya di sini nggak kena. Nice. Bentar. Oke. Sini nggak kena harusnya. Nice. Bisa dimatiin nggak sih? Nggak bisa dimatiin, guys. Bentar. Dia tembak mana lagi? Kiriku dikit, aku bakal kena ini. Aku bakal nyebrang. Yuk, lari yuk. Depanku persis. Oke. Yuk. Slow. Tunggu. Ini kenapa ada kristal 3 di depan sini? Tunggu. Kita ambil checkpoint dulu lah ya, guys ya. Kita ambil checkpoint dulu. Nah, kita ambil checkpoint dulu. Kita kalau mau balik enggak apa-apa. At least udah checkpoint. Jangan sampai ngulang lagi dari belakang. Oke, dari sini kan. Masalahnya guys, aku apakah bisa balik atau enggak tahu juga ya, tapi kita coba. Ternyata enggak bisa balik, guys. Ya, aku harus ngerelain 3 kristal dong kalau gitu di situ tuh. Itu ngambilnya gimana juga BTW? Langsung hadap-hadapan sama mesin apinya loh. Aku bisa ke sana. Kemungkinan aku masih bisa ke sana. Tapi setelah itu kemana, guys? Gak tahu, mau naik situ juga nggak bisa. Ya udahlah ya, guys. Kalau ada yang lewat-lewat beberapa, ya maklumi saja ya, guys. Kita cari jalan ceritanya aja juga. Gua hampir kena tembak di sini. Kena tembak juga akhirnya. Slow. Kita perhatiin. Kita nggak perlu turun sih sebenarnya. Kita langsung dash ke sana aja. Kita sampai bawah, kita mendarat langsung dijemput sama api dong. Tuh, kita langsung dijemput sama api, guys. Gimana caranya aku timingin pas dia noleh? Mana dia bekunya cuma sebentar lagi. Bentar guys ya, aku harus perhatiin. Dem.
dem 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 dem. Dan dia nembakin terus ke platformnya loh. Enggak bisa nyebrang ini, guys. Yaudahlah, kita coba lah ya. Enggak bisa, guys. Tidak bisa, guys. Mau aku pukulin dulu ya, udah bisa sih sebenarnya. Nyaris, nyaris itu nyaris banget tadi tuh. Oke, kita maju dulu. Selamat, selamat, selamat banget itu tadi barusan. Oke, kita lanjut. Aku nggak tahu ada apa di atas sini. Oh, ke sini kah? Di situ ada kristal. Bener banget ya. Bener kan ya, aku jalannya ke sini ya. Semoga bener. Kita cek ke bawah. Gelap banget sih. Ya ampun. Oke, 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 oke. Aku bisa naik ke sini kah? Gak bisa, guys. Gak bisa, guys. Aku gak bisa naik ke situ. Oke, aku bisa ke situ dan aku bisa naik ke sana. Nice. Slow, 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 slow. Mantap, checkpoint. Yang penting checkpoint, guys, di sini tuh. Game platformer itu yang penting checkpoint. Nah, aku harus lihat dulu lantainya. Bisa di sini ke sana. Oke. Slow, 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 slow. Kok ya ini lagi? Kok ya itu lagi? Oh, guys, aku kayaknya aku harus langsung ke sana, tapi chance ku ada satu. Pas tembakannya diagonal. Oke, oke. Horizontal. Diagonal. Horizontal. Diagonal. Oke. Kurang, kurang, kurang. Kurang, lompatnya kurang, guys. Kurang lompatnya. Wah, ini stage lumayan sih. Lumayan banget ini. Platformer gini. Oke, oke, oke. Sekali lagi, kita coba ya. Diagonal, horizontal, diagonal, horizontal, oke, saatnya. Kita geser dikit. Oke, kita harus timingin itu pas buka ya. Atau kita bekuin juga nggak apa-apa. Nice, 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 nice. Oh. Oh-oh. Pak Gajah lagi loh, Tuan Gajah. Majunya jauh sekali, Tuan Gajah. Tunggu, 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 tunggu. Tunggu, kita cari, cari tahu cara dulu. Oh, guys. Aku baru dapat insight, berarti yang kemarin, itu yang ada gajahnya juga. Ngambilnya pakai dash. Make sense, tapi aku harus balik lagi ke level sebelumnya kalau mau kayak gitu. Wah, PR, PR. Nah, begitu loh guys, makanya gajahnya bisa dilewati dengan baik. Make sense, Pak Gajah. Oke, aku harus kemana ini sekarang? Bentar guys, aku cari jalan dulu ya. Kemungkinan sih aku memang benar harus kesini. Ini. Tapi sampai kah? Kayaknya enggak deh. Tuh kan, gak nyampe guys. Atau harus serong? Aku bisa ngedash ke atas kak ya. Kita coba dulu ya, kita coba dulu. Gak bisa guys, dashku horizontal. Yup. Yup, 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 yup. Aku harus setor kunci hijaunya di mana ya? Oh, di sini kah? Ternyata caranya ke sana tadi gimana? Kan ada kristal tuh. Gimana aku caranya ke sana? Atau emang nggak bisa atau belum bisa? Kayak kita bisa ngedash sekarang ini baru. Oh. Tunggu ya. Aku nggak tahu ini bolong atau enggak. Taunya bolong, kuincek lagi kan? Wow.
kaget aku guys. Ah, dikejar sama yang itu loh, yang batu. Nah, aku pusing dikit biar nggak kaget aku guys. Yo, pergi dulu. Malah jatuh dong aku. Ya, malah jatuh. Tunggu. Aku harus cari tahu dulu aku tuh harusnya kemana guys. Oh, ke sana loh. Ke kiri itu ada tangga loh. Ya ampun, kenapa aku nggak lihat? Oke. Aku kena sama gajahnya guys kalau ngambil yang itu. Iya juga. Gimana caranya ya? Oke, yang itu bekuin dulu. Yang ini juga dibekuin dulu. Bekuin lagi. Gak bisa guys, aku ketabrak sesuatu. Kayaknya ketabrak yang batu. Salah. Ketabrak yang batu. Nih, ketabrak ini nih. Aku bisa sih lanjut ke sana langsung. Ya, bisa tapi gak ngawur juga ya caranya. Diperhitungkan juga langkahnya guys ya. Maaf, ini kalian nonton game overku sekalian lah ya, biar no, kok dia ikut. Nice. Oops, gak kena. Oke. Gajah lagi. Tunggu guys, aku ngambil ini gimana? Bentar, aku pikir dulu caranya nih. Ya, gak bisa nyerang kan dia. Oke. Kalau aku di atas, dia gak bisa nyerang. Terus kayak suara langkah kaki ya. Oke. Aku ngambilnya gimana ya? Bisa gak ya aku langsung lompat ke sana? Oke, aku bisa ambil yang situ. Ambil yang di sana. Belum cooldown ya, sayapku belum cooldown. Oke, slow, pelan-pelan, pasti bisa. Oke, ini dulu. Nice. Tidak bisa guys. Aku harus milih salah satu yang di depan atau yang di bawah. Atau kalau aku bisa naik lagi ya, aku bisa ambil dua-duanya, tapi kayaknya nggak bisa guys. Oke ya. Sekali lagi. Kalau gagal, ya sudah. Tenang dulu kali ya. Nice. Gagal menggocek, guys ya. Harusnya mungkin bisa sih. Ke kanan dulu, terus ke kiri, terus balik lagi ke depan. Sekali lagi, aku coba. Yup. Nice. Bisa dong. Nah, sekarang aku harus naik ke sini. Malah yang lompat-lompat biasa begini aku nggak bisa guys. Di atas udah ada yang nungguin ya tuh. Aku lompat platform gini aja nggak bisa lo guys. Ya ampun, kemampuan platformingku. Di sini tuh udah ada yang nungguin nih. Ada suara tep. Mana tadi yang nungguin aku? Ada yang nungguin apa di atas ya, nggak tahu juga sih. Tunggu guys, ini nice. Aku bisa lompat ke bawah. Enggak, itu kayaknya buntu sih. Oke, slow ya. Aku bisa ke situ ambil ini. Nice. Jangan dong Pak Gajah, jangan. Oke, nice. Aku akan lompat ke sana. Mundur. Apinya loh. Waduh, di atas juga ada yang ini lagi. Oke, nice. Oh. Bentar, aku bakal sana. Oh, harusnya aku langsung maju aja langsung ambil checkpoint. Ini oke, slow di sini dulu.
Ini juga tembak. Langsung maju, langsung maju. Nice. Hit. Ups. Hampir aja. Yuhu. Nice. Ambil ambil checkpointnya. Oh, udah. Ambil checkpoint aman. No. Ah, lompat gitu aja lo. Ya ampun, kenapa aku nggak bisa, guys ya? Kenapa aku nggak bisa? Lompat. Tidak mau. Aku ambil dulu. Tidak mau. Nice. Selamat sampai di sini. Oke. Sekarang aku harus kemana lagi, guys? Aku nggak bisa kemana-mana ini sih. Biasanya cuma turun. Sama ngambil, nanti pasti tujuannya ngambil kunci biru itu. Oke ya, berarti aku harus... Slow. Untung bawahnya nggak ada apa-apa. Oke. Lulu. Kok lavanya makin naik? Guys. Aku nggak nyadar loh. Oke. Berarti kita harus kesana. Lompatnya loh, pasti kayak ada delay gitu loh, guys, antara aku mencet sama lompatnya. Oke. Slow. Tuh kan, aku udah mencet loh, guys. Beneran, aku udah mencet. Klik. Keyboard. Oke, kita naik dulu. Ini ke sana. Harus cepat, itu ternyata satu rangkaian. Naik ke lantai yang baru itu ternyata tetap satu rangkaian, guys ya. Jadi kita harus cepat. Oke, aku bakal fokus dulu. Sini. Aman kan? Naik. Satu rangkaian, guys. Masih satu rangkaian untuk sampai ke atas. Oke. Yuk. Setelah tahu. Nice. Oke. Itu bisa aku skip ternyata. Naik. Ke depan. Yuk. Yang ini nggak bisa aku skip, guys. Mau aku seberangin aja ternyata, tapi nggak bisa. Nggak bisa. Atau nggak pas. Atau aku telat, nggak tahu. Oke. Yuk, sekali lagi. Yuk. Fokus. Fokus. Naik. Oke. Nice. Aku harus naik lagi ternyata. Itu gimana, guys? Yang itu gimana? Wah, ini satu stage lumayan panjang sih. Nggak kayak yang kemarin ya. Yang kemarin bisa dua stage untuk satu kali durasi. Oke. Slow tapi fokus. Nice, itu progres yang bagus barusan. Nggak bisa naik, guys. Aduh, nggak bisa naik dong. Padahal aku udah berusaha dengan baik barusan ini. Yup. Bro, naik. Game platformer memang kayak gini ya, guys ya. Tantangannya adalah di sini. Nice. Oke, slow, itu kita tepukin. Nice, kita naik. Oh, dipencet dulu, guys, ternyata. Tunggu, kemana, guys? Guys! Kok gak ada jalan lagi? Kita coba lagi ya. Challenging sih. Nice, oke. Siap-siap dulu. Nah,
Bentar, ini esnya aku tahan aja dari sini. Buat yang ini dan naik ke sana, ini ke sini kan. Oh, ternyata bisa. Oke. Oke, dapat. Ups. Nice. Dapat topeng lagi ya. Satu dari dua. Tempatnya makin serem. Ada tengkorak juga di depan sana. Oke. Slow. Ini lift kan? Ups. Kena dong, aku kurang mepet dong. Oke. Kurang mepet ke kiri ya. Yuk. Tapi ini nggak bisa dibekuin, guys. No. Kalau jatuh aku bakal kena. Itu dong. Untung aja. Slow. Oke, ada kristal. Amankah tempat ini? Ah, finishnya di situ, guys. Akhirnya finish juga. Tapi di bawah sini ada apa ya? Ini kan tempat awal kita, nggak sih? Nice. Ternyata selama ini kita cuma nyari blue key buat buka portal. Nice. Ini stage designernya mantep sih. Ya, D lagi, guys. Nggak apa-apa. Emang aku nggak jago di bagian platformer, tapi kita nikmati progresnya aja ya, guys, ya. Sama jalan ceritanya. Alright, guys. Berarti untuk episode Escape from Naraka kali ini sampai di sini dulu. Ini stage-nya lumayan panjang, jadi satu durasi untuk satu stage aja, satu durasi video. Nanti ke depan kita coba stage 4 ya, guys. Aku yakin ini pasti lebih menantang lagi sih. Entah obstacle-nya apalagi yang ditambah, elemen of surprise-nya apalagi yang ditambah, nggak tahu. Jadi stay tune untuk episode selanjutnya ya, guys, ya. So, thank you banget buat yang udah nonton. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa untuk tinggalin like, share video ini dan subscribe ke channel ini, guys. Kalau mau kasih dislike, nggak apa-apa. Tinggalin aku juga kritik atau opini biar aku sama channel ini bisa lebih baik lagi. Dan kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye, guys.